Ketika orang yang kita cinta datang, ya semuanya terlupakan semuanya. Tapi ketika cinta itu tidak bisa eksklusif, harus berbagi pada yang lain. Karena bagaimanapun juga, cinta ini pada hakikatnya adalah ketika kita sudah mencintai Tuhan, ya berarti kita harus mencintai apapun yang menjadi makhluk Tuhan, mencipta semua ciptaannya. Jadi bohong kalau orang cinta tapi masih ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Ya kalau kita sudah mencintai Tuhan, maka semua makhluknya harus kita cintai. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, semuanya kita cintai. Itu aja persoalannya.